Curhat lagi gara proposal skripsi saat hamil? Mahasiswa ini banjir semangat netizen. Akun Twitter @collegemanfest bagikan curhatan mahasiswa yang sedang mengerjakan proposal skripsi dalam keadaan hamil. Mahasiswa ini meminta dukungan dari netizen Twitter. Ia takut jika tidak bisa menyelesaikan proposal hingga skripsinya karena hamil. Takut nggak bisa, tapi aku pasti bisa kan? Huhu, overthinking, ungkap mahasiswa pengirim tweet. Dalam curhatannya, mahasiswa yang sebelumnya pernah gap year ini mengungkapkan bahwa sedang hamil. Ia menjelaskan bahwa dirinya menikah pada semester 6 lalu dan sekarang dirinya dalam tahap mengerjakan proposal skripsi. Gengs, boleh minta supportnya? Aku baru di tahap proposal dan ternyata aku hamil. BTW, aku nikah semester 6 dan gap year, curhatnya. Selanjutnya, perempuan ini menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya belum menerima keadaannya yang tengah berbadan dua. Ia menginginkan hamil ketika skripsinya telah selesai. Namun ternyata ketika baru mengerjakan proposal skripsi, dia malah mengandung. Sekarang masih ngerasa belum menerima kalau aku hamil. Pengen nanti aja pas beres skripsi, ungkapnya. Hal yang ditakutkan oleh mahasiswa ini adalah ia takut tidak bisa melewati semuanya. Antara kehamilannya dan juga mengerjakan proposal skripsi ataupun skripsi sebagai salah satu syarat untuk kelulusan kuliahnya. Aku takut banget gak bisa ngelewatin ini semua, ungkapnya lagi. Tweet yang diunggah pada Rabu 25 Mei ini ramai akan berbagai respon dari netizen. Banyak netizen yang memberikan dukungan kepada calon ibu ini.